Assalamualaikum. Hai teman-teman, hari ini aku mau bikin nasi goreng. Yang aku siapkan nasi, bawang putih, cabai rawit, dan telur. Ikuti. Masukkan telurnya. Goreng dan aduk-aduk sampai matang. Matang, telurnya diangkat, taruh di piring, disisihkan. Masukkan bumbu nasi goreng tadi yang udah aku haluskan, tumis sampai matang dan baunya harum. Lalu masukkan nasi. Aduk-aduk sampai bumbunya merata. Tambahkan garam sedikit. Aduk lagi. Tambahkan Royco secukupnya. Aduk lagi biar merata. Masukkan sausnya. Aduk supaya sausnya merata. Lalu masukkan kecap manis. Aduk supaya kecapnya merata. Goreng udah jadi, siap disajikan. Terima kasih sudah menonton video aku. Kalau sudah matang